Jimmy dan kawan-kawan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Tetapi ilmu kungfu sangatlah dalam. Tidak mudah untuk mempelajari semua sekaligus. Sepertinya hari ini ketua pelatih Ryukai akan memulai jurus baru. Kungfu Boy episode 7, lindungi gadis cantik. Kulihat Ryukai giat melatih ya? Iya, sampai-sampai saya sendiri jarang melatihnya. Cukup, sampai di sini saja. Cuma besar teriaknya. Tenaga kalian kurang. Pusatkan tenaga pada kepala kalian. Aku akan memperlihatkan pada kalian. Apa yang akan dia perlihatkan? Diam. Lihat Jimmy, dia sedang konsentrasi. Anginnya saja bisa menggoyahkan rambut. Bagaimana? Ini disebut Kiai. Hai. Hanya dengan Kiai dapat merubah otot-otot. Mulai. Dia hebat. Makanya jadi orang jangan asal meniru saja. Mana? Itu mungkin karena aku tidak sungguh-sungguh memukulnya, jadi dia seperti itu. Bagaimana kalau sekali lagi? Tunggu! Dia menakutkan sekali. Maafkan aku ya, kau tidak apa-apa? Tidak. Cantiknya. Terima kasih ya. Namaku Chinmi dan dia Koku. Aku. Namaku Yang. Yang ya. Namanya bagus sekali, seperti bunga melati yang baunya sangat harum. Aku Kinta, orang terkuat di Derinji. Kelihatannya berat sekali ya. Aku bawakan, boleh? Tidak apa-apa, biar saja. Mari, terima kasih Chinmi. Ya, hati-hati ya. Yang, kenapa kau? Badanmu panas. Sebaiknya kau beristirahat saja. Tidak apa. Yang benar. Tetapi aku harus segera menjual sayur-sayur ini. Ayo, silahkan beli. Sayur mayur ini akan aku obral. Ayo beli beli, silahkan beli. Ayo diobral diobral, ayo. Nene.
Kakek, tolong bayarnya ke monyetku itu ya. Aku beli ubi. Sabar dulu, sabar. Ya, satu persatu. Ya, aku ya, cepat. Terima kasih. Cepat. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Cepat, aku minta cepat. Ini obat panasnya. Daripada minum obat itu, lebih baik makan ini saja. Jangan menghina kau, sembarangan. Apa katamu? Terima kasih, aku sudah mendapat obat dari Chinmi. Wah, si Chinmi. Chinmi lagi. Dasar, bisanya menggombal saja. Sudah ya, dari sini aku sendiri saja. Pokoknya, aku yang harus mengantar dia pulang. Dan kalian berdua sebaiknya pulang saja, jangan ikut aku. Apa katamu, aku yang harus mengantarnya pulang? Pokoknya aku. Aku, kau berani ya? Dasar, kalian bodoh. Lihat, sudah dibawa Chinmi duluan. Dasar si Chinmi itu. Benar, selama ini belum pernah daganganku habis semua. Itu semua berkat koku. Itu rumahku. Aku antar sampai ke rumahmu ya. Jangan, sampai di sini saja. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jaga kesehatanmu ya. Sampai jumpa. Ayo, kita pulang koku. Kakek. Jangan ganggu cucuku. Aduh. Kakek. Berhenti. Tidak boleh kasar. Begitu kan manis? Kalian kejam sekali. Kau ketu sekali hari ini. Uangnya sudah ada, kau boleh bawa. Ini semuanya. Ya, coba lihat. Ini sih masih kurang. Apa? Dengan bunganya 10 kali lipat. Apa? Kalian pembohong. Tidak usah 10 kali lipat. Yang penting sia yang ikut ke rumahku. Daripada di rumah pondok kotor seperti ini, kalau di rumahku pasti lebih bahagia. Aku tidak mau. Ayo Mani, jangan menolak, ayo. Lepaskan. Hei, tolong jangan ganggu dia. Siapa kau ini? Chinmi. Aku sudah mendengar semuanya. Kalian cepat bawa uang itu dan pergi dari sini. Aku tidak mau. Pendekar Hongbe. Tangguh juga kamu. Hei, keluar kau. Jurus apa itu? Aku harus menang. Tahan seranganku ini. Badanku kaku. Enak kan kalau dipijat? Aku tak bisa memukul. Kalau ini bagaimana? Jurus jari panas. Rasakan jurusku. Jari panas. Sampai nanti. Sudah tahu kan kalau tidak bayar? Sudah ya sayang. Chinmi. Kurang ajar.
Badanmu kaku ya. Dia mengalahkanmu. Dengan sangat mudah dia menjatuhkan aku. Musuh yang tangguh. Ilmu jari panas. Kasihan Siang. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Aku takut kau akan jadi korban. Iya, kenapa aku pinjam uang sama Lintah Darat? Ada titik sejarah pada tubuh. Mana? Lihat ini. Wah, titik-titiknya banyak sekali ya. Semua titik ini berhubungan dengan organ tubuh, dari gerakan kaki dan tangan. Juga termasuk organ tubuh yang vital. Wah, banyak sekali. Bagaimana cara kita mengalahkan jurus itu? Kita jadi badan besi saja. Apa? Badan besi? Aku ingat, kalian berdua tolong jaga yang malam ini ya. Hei! Jenny! Untuk mematahkan jurus itu, aku harus kuat besi. Kurang ajar si jari panas. Kalau muncul, akan ku hajar sampai habis dia. Siapa kau? Koku. Dasar monyet nakal. Awas kau, jangan lari kau, Koku. Dia selalu bercanda. Tapi bagaimana dengan Chinmi ya? Aku kurang. Kalau tenaga sudah mengalir di seluruh otot, sakit ini pasti tidak akan terasa. Aku harus bertahan. Selamat pagi, tukang pukul yang tidak bisa diandalkan. Kelihatannya keadaannya aman. Ya, kalau begitu tugas kita selesai. Gantikan jaga ya. Kenapa jadi aku yang harus menjaga dia? Aku kan perempuan. Aku akan panggil Chinmi. Tolong ya. Hei kalian, tunggu. Hei. Sekali-kali berbuat baik untuk orang, nanti kamu jabat tinggi. Seenaknya saja merek orang. Aku tidak suka orang yang sok cantik. Tolong! Siapa kamu? Aku mau lewat. Jangan lewat sini, tidak bisa. Kau teman anak yang kemarin ya? Bukan, jangan lewat sini. Minggir kau. Kau berani kurang ajar pada aku. Kau telah membuat aku marah. Aduh, bagaimana ini, Kek? Jadi gawat nih. Kaku, cepat panggil Chinmi, cepat. Ini sama dengan yang dipakai Rukai pada latihan dulu. Harus dicoba dengan yang ini. Baiklah kalau gitu. Aneh, padahal sedikit lagi ya. Kalau begitu belum sempurna. Koku, mereka datang lagi ya?
Kak Locu, tolong beritahu pada Kak Ryukai, aku akan menghadapi penjahat itu. Baik. Walaupun belum sempurna, aku harus menghadapinya. Yang, tunggu aku ya. Tolong! Tolong! Kakek! Kemana sesat ini? Lama sekali dia! Yang! Hah? Yang, tunggu aku! Jangan takut! Jinmi! Anak itu lagi! Harus jadi badan besi. Harus kuhadapi dia. Yap! Ayo! Sekarang saatnya. Sekarang cari panas! Sekarang tanganmu sudah mati. Nah, belum. Aku masih bisa memukul. Kau sudah latihan rupanya. Sekarang rasakan yang ini. Apa? Jurus jari balas ganda. Jinmi. Dia sudah kalah. Belum, Jinmi pasti menang. Pasti menang. Jinmi pasti akan menolongku. Eh, anak kecil, coba lihat ini. Kamu tolong Yang. Coba tunjukkan kungfunya padaku. Ayo, tunjukkan. Curang. Coba tolong. Akhirnya si Yang malah menangis. Kejam sekali. Ya. Sudah beres kan? Jadi kenapa dia bisa membesar seperti itu? Jariku, 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 jariku. Tolong, ampuni aku, jangan sisa aku. Aku tidak akan datang kemari lagi. Tolong aku. Lari! Kalian lihat, kiainya Jinmei. Ilmu kiai bukan ilmu yang dapat diturunkan. Ilmu itu lahir dari hati seseorang. Sekarang kau sudah aman. Jinmei. Jinmei. Terima kasih, Jinmi. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Memang kami telah dilindungi oleh Dai Rinji. Pelajaran yang baik buat mereka. Hei semua, makan siangnya sudah datang. Sekarang istirahatlah dulu. Jinmi mematahkan jurus jari panas. Namun masih banyak musuh yang harus dihadapi Jinmi. Sementara latihan pun semakin lama semakin berat.